Jadi dia hari apa malamnya dia datang kawan mama lihat kenapa kenapa anak kakak nggak tahu kenapa terus dia nanya ke si adik ke Dik Nurulnya kenapa nak coba cerita sama Yahwa nggak ngomong dia karena dia kan diinfus pakai apa pakai oksigen juga kan karena susah bernafas habis itu dibujuk baru dia ngaku adik dipukul sama kawan sekolah berapa orang ditanya 4 orang habis itu dia ngaku siapa dia ditanyain siapa siapa aja udah gitu aja kami nggak nuntut apa-apa tapi biarlah ini berjalan sesuai dengan proses hukum kan. Kami minta keadilan seadil-adilnya. Ini jadi pelajaran buat keluarga dia biar bisa mendidik anaknya sebaik-baiknya. Maksudnya, biar, jangan mendidik anak secara kasar karena dia di luar mengasari orang lain. Untuk pihak sekolah waspada lebih waspada lagi terhadap memantau anak-anak di sekolahnya. Jangan asik sendiri di ruangnya enggak. Biarpun jam istirahat kan bisa dipantau anak-anaknya gimana gitu. Apa diusut secara tuntas, secara jelas. Emang kan anak-anak enggak bisa dihukum ya. Tapi bisa dibina supaya ini enggak ini hari ini terjadi kepada kami, besok terjadi kepada orang lain. Oke, sip. Maksudnya jangan terulang lagi kepada orang lain. Biarlah yang sudah ya udah.